Jadi yang bomong tua. Tedong bonga, kerbau khas Toraja yang berharga fantastis. Kerbau merupakan hewan sakral bagi masyarakat suku Toraja. Masyarakat suku Toraja kerap melibatkan hewan ini dalam berbagai upacara adat yang dilakukan. Salah satu jenis kerbau Toraja yang cukup terkenal yaitu Tedong Bonga. Tedong Bonga atau kerbau belang merupakan salah satu hewan khas Toraja, Sulawesi Selatan, Sulsel. Seekor kerbau belang atau Tedong Bonga dapat berharga hingga miliaran rupiah. Dikutip dari laman kemdikbud.go.id, Tedong dalam bahasa Toraja merupakan sebutan untuk kerbau. Sedangkan, bonga berarti belang. Tedong bonga diartikan sebagai kerbau belang. Kerbau Toraja ini memiliki motif atau corak belang di sekujur tubuhnya. Warna belang putih tersebut dikenal dengan kulit albino. Kerbau albino disebabkan oleh adanya kegagalan mutasi pada gen TR yang menyebabkan produksi asam amino menjadi berkurang. Kondisi ini menyebabkan tidak terbentuknya enzim tirosinase, sehingga kulit menjadi putih atau memunculkan warna belang. Tedong bonga ini bukanlah kerbau biasa dan sangat jarang ditemukan. Langkanya kerbau jenis ini menyebabkan harganya jauh lebih tinggi dibandingkan kerbau pada umumnya. Tedong bonga atau kerbau albino bagi masyarakat suku Toraja bermakna kesejahteraan. Tedong bonga juga menandakan tingkat kekayaan dan status sosial pemiliknya. Masyarakat Toraja percaya Tedong Bonga merupakan makhluk suci. Hewan ini sangat disakralkan karena dipercaya kelak akan membawa mereka ke nirwana saat meninggal. Semakin meriah dan banyaknya Tedong Bonga yang dikurbankan dalam upacara adat, maka status sosial seseorang semakin tinggi. Sebaliknya, apabila tidak mampu berkurban, maka status sosialnya dianggap turun dan cenderung diabaikan. Sementara itu, dalam upacara kematian masyarakat Toraja yang dikenal Rambu Solo, keluarga yang tidak mampu mengorbankan kerbau dianggap aib atau dosa. Pasalnya, keluarga akan merasa sangat malu ketika tidak dapat mewujudkan kematian anggota keluarga sebagaimana mestinya. Tedong bonga memiliki harga yang fantastis, bisa mencapai miliaran rupiah. Besaran harga tergantung jenis kerbau dan karakteristik yang dimiliki. Yeah.